Pak Kasdi minta saudara menyiapkan dolar. Ya. Berapa dolar yang saudara disiapkan? 4.000 dolar. Ya. 4.000 dolar. 4.000 dolar. Ya. Baik. Selain 90 juta apakah ada tagihan lagi? Ada permintaan yang tagihan sama? Kartu kredit. Yang lain lagi maksudnya. Apa? Selain kartu kredit. Pembelian dolar. Permintaan dolar. Ya. Dari siapa yang minta? Dari Pak Sekjen, Pak Kasdi. Pak Kasdi? Minta saudara menyiapkan dolar. Ya. Berapa dolar yang saudara disiapkan? 4.000 dolar. Ya. 4.000 dolar. 4.000 dolar. Ya. Ini dari sekjen langsung atau dari? Berjenjang, Yong. Siapa? Pak Kasdi ke Pak Kepala Biro. Hmm. Kemudian baru ke saya. Gitu. Jadi ke Kepala Biro langsung ke saudara ya? Ya. Akhirnya saudara menyiapkan 4.000 dolar. Ya. Dari mana uang dolar itu saudara dapat? Ya itu dari share, dari patungan tadi yang mulia. Oh dari patungan, oh yang patungan eselon itu. Iya betul yang mulia. Saudara kumpulkan, ya. Kemudian dari rupiah, sharing tadi rupiah apa dolar? Dari rupiah, kemudian rupiah, ya? Kita belikan dolar. Kemudian saudara jual, beli. Kasihkan ke, ya. Beli apa jual? Beli ya, beli. Beli dolar ya? Beli dolar. Di falas? Di bank mandiri biasanya. Oh bank, melalui bank saudara ya. Iya. Genap 4.000 dolar. Kemudian uang dolar itu saudara serahkan ke siapa? Ke Merdian. Oh Merdian. Merdian. Ini siapa? Sekretaris. Kemarin ya sudah diperiksa jadi saksi ya. Sekretaris pribadi dari sekjen. Betul yang mulia. Oke. Utuh ya saudara kasih cash. Utuh ya. Apakah saudara pastikan bahwa uang 4.000 dolar ini sampai ke Pak Sekjen? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Apakah kemudian setelah itu ada tagihan lagi kepada saudara 4.000 dolar? Tidak ada lagi kan? Setelah saudara serahkan ke Merdian, tidak ada permintaan lagi 4.000 dolar kan? Berarti sudah sampai itu kan? Iya. Apalagi selain dolar? 4.000. Untuk yang paling banyak itu kemudian di pada saat kunjungan umroh yang mulia. 2022 itu ya, di mana kunjungan ke waktu itu Pak SCL ada kunjungan kerja ke Arab ya. Kunjungan kemudian, ke Arab, ada Arab. Kunjungan kerja gitu ya. Kunjungan ke Arab dalam rangka apa? Kedinasan atau kedinasan, umroh? Kedinasan. Kedinasan. Iya, kemudian disambung. Berapa orang yang berangkat kedinasan itu? Oh, itu lupa yang mulia, banyak yang mulia. Rombongan menteri. Rombongan menteri. Apakah rombongan menteri ini ya sekjen juga ikut? Tidak. 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 Menteri dan keluarganya ikut? Ya. Siapa yang keluarganya ikut? Ibu. Ibu. Siapa anaknya, lagi? Anaknya. Anak-anaknya? Ya. Cucunya? Cucunya mungkin ya. Ikut. Ikut kali Pak. Keluarga yang lain? Keluarga yang lain, Aliandri ikut. Oh gitu. Ada berapa orang yang saudara hitung? Wah saya lupa yang mulia. Tapi lebih dari 10? Semuanya ada dicatat? Lebih. Ya. Diserahkan ke kejaksaan ya? Semuanya dicatat. Apa di... penutup umum ada di ya? Berita acara yang baik. Masalahnya apa? Keberangkatan itu dibiayai oleh kementerian? Ya. Ada sebagian dibiayai. Ada sebagian dibiayai. Nah, sekarang rombongan yang tadi sudah mengatakan keluarganya apakah juga dibiayai oleh kementerian atau tidak? Tidak, yang mulia. Ya? Tidak dibiayai. Tidak dibiayai. Nah. Sekarang uang tiket, akomodasi semua yang di Arab itu siapa yang siapkan? Itulah Pak patungan yang mulia. Patungan sharing dari tadi ya. Sharing tadi. Dari eselon 1. Eselon 1. Iya, yang mulia. Yang nagih itu. Yang nagih tetap yang diawali dengan telepon Pak Sekjen, Pak. Oh, diawali oleh telepon Pak Kasdi. Kita ke Kepala Biro. Iya. Kepala Biro perintah saudara. Iya. Kemudian saudara yang menagih ke? Tidak juga Pak, kita tinggal, mereka sudah tahu gitu ya, sudah ditelepon kan ya. Iya. Makanya mereka langsung kasih uangnya ke kita gitu ya. Oh kasih uang ke saudara. Nanti, jadi yang kumpul saudara ya? Iya. Yang kumpul saudara di bagian umum, semua eselon 1 ya? Iya. Baik setelah saudara kumpul, uang itu saudara simpan?
Tidak, langsung transfer ke travel. Jadi uang-uang yang sharing itu enggak pernah saudara simpan ya, jadi langsung terpakai? Langsung, ya. Oh gitu, termasuk di Arab tadi? Iya. Saya Priska Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.